Pasukan Polis Marin PPM Pulau Pinang menumpaskan aktiviti penyeludupan rokok selepas merampas 1,940 karton rokok bernilai RM264,750 sebelum cukai pada Khamis. PPM turut menahan seorang pemilik gudang berusia 40 tahun dan rakan wanita berusia 23 tahun di dua lokasi berasingan di Sungai Jawi, Nibung Tebal. Komandan PPM Wilayah 1, Assistant Commissioner Rosman Ismail berkata lelaki itu juga menawarkan wang sogokan sebanyak RM10,000 kepada pasukannya yang melakukan serbuan sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya. Menurutnya, sepasukan pegawai dan anggota unit perisikan PPM juga menangkap seorang wanita selepas curiga dengannya di Taman Sri Aman, Sungai Jawi. Hasil daripada rampasan tersebut, kita telah membuat kiraan terhadap rokok dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM264,750. Kedua-dua suspek ini telah pun direman selama 4 hari mulai pada 25 hari bulan untuk kesempatan lanjut. Beliau berkata demikian di Batu Uban di Georgetown pada Jumaat.